Halo teman-teman semuanya. Nah, di hari Minggu ini kita sekeluarga ini mau piknik ya di Wifi Space Bantul ya. Ini di daerah Bantul, teman-teman. Jalannya cukup sempit menuju ke sininya. Ya, kalau papasan kayak tadi itu sangat agak lumayan menyulitkan, teman-teman, apalagi kalau nggak ada yang ngalah atau kurang well untuk drivernya itu, karena jalan cornya itu bagian kirinya itu agak dalam ya, dia harus masuk antara jalan cor dengan gravelnya itu lumayan dalam. It's okay. Nah, ini untuk parkirnya seperti ini, teman-teman ya, cukup luas ya kalau parkirnya. Ini kita masuk ya. Ini juga Kopi Puncak Rindu ya, jadi gabung teman-teman untuk tempatnya ini. Kita masuk ya. Nah, kalau Wifi ada di lurus sana, ini tempat makannya. Ada view di sana ya. Kenapa? Oh iya, sebentar ya. Oh, ini dia Wifi Space-nya. Hello there. My name is Nisa. Dan main yuk. Oh, ini ada sepur-sepuran. Wah, ini mainannya banyak banget nih. Ada mainan macam-macam nih, tinggal pilih aja. Ini yang cowok-cowok tapi ini ya. Aksa, ada kereta tuh. Nah, tuh. Ada kereta nih bosku, nih lihat ya. Wow. Kereta naik. Gimana? Senang nggak di sini? Kamu main apa itu? Jatuh.
Nah ini Aksa main di bagian cowok-cowok, kita lihat bagian lainnya. Itu ada prosotan buat anak-anak dan menggambar. Ada mewarnai sayang. Itu ada pewarnai. Ada mewarnai itu Nis. Itu ada sepeda tuh Nis. Ini ada sepeda tuh. Wah ini kids friendly. Kids friendly banget ya teman-teman. Wow. Wah itu sambil menikmati view. Tuh lihat sini nih, ada view-nya nih. Apa di dalam mainan cowok-cowok. Oh tuh, jadi ini Wifi Space ini bagian dari Kopi Puncak Rindu ya. Tuh. Oh, ada kolam renangnya tapi panas banget. Halo Mi, tadi aku lupa tanya harganya tiket, maksudnya berapa ini? Bentar, saya juga lupa nih. Tapi tadi berdua ini bayar Rp90.000, tapi itu udah termasuk kaos kaki ya teman-teman. Karena emang harus pakai ini. Jadi kaos kakinya itu satu anaknya Rp10.000, kemudian paketnya itu Rp35.000. Jadi kalau nggak pakai kaos kaki itu Rp10.000 ya? Iya, kalau nggak pakai kaos kaki. Oh, jadi kalau mau kalian bawa kaos kaki sendiri ya. Kita kan juga belum pernah kesini sebelumnya, ternyata harus pakai kaos kaki. Nah, buat teman-teman yang lihat video ini bisa bawa kaos kaki sendiri untuk hemat Rp20.000. Katakan sudah punya atau mau beli sini juga nggak masalah, cuman murah kok. Free sih, saya 2 jam ya? Free. Oh, pendampingnya free. Dan ini ada ketentuan berapa jam? Ini kok ada jamnya ini? Oh, ada berarti. Sampai jam 14. Oh, berarti 2 jam ya. 2 jam nih. Udah cukup, udah puas banget. Udah sampai banget juga. Ini weekend ya, kalau weekend sama aja toh. Mungkin beda kayaknya. Ini karena weekend tonton ya, jadi rame. Di sebelahnya ada Kopi Puncak Rindu tuh sana untuk makan-makannya. Nah guys, setelah puas main-main di Wifi Space, saatnya kita makan di Kopi Puncak Rindu ini nih ya. Ini menunya apa aja? Kita lihat yuk menunya. Di sini menunya. Kopi Puncak Rindu ini ada kopi-kopi teman-teman. Kentang goreng, sosis bakar. Sosis bakar sedang apa besar? Besar deh. Besar. Aksa mau sosis bakar?
4 yang kecil apa yang besar? Besar. Yang kecil aja. Saya kalau besar enggak habis. Oh iya. Minumnya. Kamu besar. Minumnya. Yuk, mari pesen dulu teman-teman ya. Nah, sembari menunggu makanan datang, tak cek bagian bawah ini ada kolam renang, teman-teman. Wah, tapi panas banget nih. Nah, jam siang-siang gini. Wah, view-nya asik banget nih. Ini enaknya kalau senja ya, kalau sore-sore itu sambil menikmati matahari tenggelam ya. Hey guys, nggak berserang lama, minuman udah datang ya. Kita pesen es jeruk, es teh dan Milo. Sambil menikmati pemandangan tuh. Tunggu esnya meleleh. Semilir anginnya enak banget. Halo Mi. Pesan apa ini? Spaghetti ya? Gimana rasanya Mi? Mie letak ya. Oh, ini apa nih? Datang lagi nih, mau mie letak. Iya. Itu sosisnya enak. Makasih. Makasih. Oke, berarti ini Nisa Inersa. Nah, ini untuk menu pesanan kita datang ya. Gimana saya rasanya spaghetti-nya, carbonara-nya? Soso. Soso itu apa? Ya, dibilang yang sangat istimewa sekali. Yang ini jujur ya, jujur aja. Jujur aja. Iya, kita harus jujur aja. Dibilang yang enak banget juga enggak. Tapi dibilang enggak enak juga enggak gitu ya. Jadi 50-50. Iya, 50-50. Tapi ini apa namanya? Cepat sih, jadi penyajiannya cepat banget dari kita pesan. Enggak pakai lama. Sampai sekarang walaupun ini. Walaupun rame ya. Walaupun rame enggak nyampe 15 menit enggak nyampe ya. Enggak nyampe. Jadi cepat banget. Jadi seperti itu kalau rasa spagettinya. Tapi karena tadi udah habis makan juga ya, jadi masih belum terlalu lapar. Ya, intinya pernah makan yang lebih enak dari ini. Gitu. Jadi, tapi ini bukan berarti ini nggak enak. Ini juga tetap enak gitu ya. Tapi ada yang lebih enak. Yes, makan sosis dan ini mie letak. Yuk, mari makan teman-teman ya. Sudah nggak? Mie letak. Yep. Enak. Ini mie letak teman-teman ya. Minyak letak, jadi minyaknya itu burem, tidak putih. Namanya letak-letak kui kotor. Burem kalau ini. Jadi enggak, tapi enak, enak nih harusnya. Cobain yuk. Enak. Enak ya kalau yang itu ya. Pedesnya pas sih. Ini sedangkan cabenya tuh cukupan, lumayan. Enggak terlalu pedes, enggak terlalu yang hambar, enggak. Ini kecukupan. Enak. Halo guys, ini kita udah selesai makan ya. Ini kita mau balik ke parkiran, tapi mau cek-cek dulu ya. Di sekelilingnya ini lagi masih ada yang lain tuh. Ada buat tip tempat duduk di sini teman-teman. Ada. Wow, di sini asik nih. Cepet sama lo. Tuh. Nama Umi bawah tanah jurang. Itu jurang. Di bawah itu ada anu lo, prosotan lo itu. Itu prosotan mau lihat wah. Yuk. Bawahnya sekali itu. Ada prosotan tuh. Yuk. Takut naik, Pak. Enggak apa-apa, lihat aja. Tuh, lihat tuh. Warna-warni.
Nah, kita cek loh tuh kotanya tuh. Ternyata ketika kita kesini pas hari ini di bulan November ini belum buka, yaitu yang jadi yang cobain itu karyawan sini, bukan pengunjung ya, jadi belum dibuka. Ini hati-hati ya kalau mau turun, ada mini zoo-nya nih, memberi makan kelinci. Jadi nanti kalau dibuka sepertinya seru ini. Masuk aja nanti di... tuh. Oh, ya. Ada kura-kura. Iya nggak apa-apa. Iya kasih makan rumput. Iya masuk yuk. Ayo masuk, ayo masuk, ayo masuk, ayo masuk. Aku kasih makan. Ayo masuk. Rumput. Ini kura-kura nih. Itu loh dia minta makan. Kamu berapa? Isi yo. Kura-kura. Gerakan-gerakan itu. Eh dia. Nah itu deketin laksa tuh. Pintar yo. Jadi ini barang mau orang aja ini. Tinggal yang ini ya. Bisa yang ini. Ayo lah nanti didongkar gitu. Tuh mau. Kuih kok bisa awas belakangmu, awas belakangmu, awas. Nah ini bagian kelinci. Wah ini loh kelincinya pada lapar nih, lihat tuh. Lapor. Tuh. Lagi-lagi lapor. Nih. Ya rebutan, woi. Ya udah kayaknya video kak, jika. Ini rumputan nih mereka berdua nih. Ada yang gede. Astagfirullah. Ya Allah, astagfirullah. Aduh. Hasil lagi asal ini loh, banyak asal ini loh. Iklin sih. Nah setelah dari mini zoo kita saatnya cabut teman-teman, balik ke rumah. Ada TV juga. Nah kita saatnya pulang teman-teman. Nah kira-kira seperti itu aja untuk video kali ini. Halo Mi. Halo. Gimana kesan-kesannya? Halo teman-teman, ya ini kita udah selesai main di Wafi Space Bantul dan kemudian juga makan siangnya sekalian di Kopi Puncak Rindu. Kopi Puncak Rindu. Yuk ya. Sambil di mobil yuk. Panas soalnya. Sambil di mobil aja. Panas banget. Waduh. Jadi tempat ini sangat kids friendly banget, tempat yang sangat asik untuk liburan keluarga di weekend ya Mia. Iya. Yeah. Panasnya. Akses jalannya sebenarnya cukup halus, hanya sempit. Iya, yeah, dan masuk ke pedesaan banget gitu ya. Iya. Yeah. Jadi teman-teman cek Instagramnya Wafi Space Bantul kalau mau kesini, karena nanti akan diarahkan ke jalan yang nyaman. Seharusnya kita lewat gitu. Iya, kalau di map soalnya dilewatin shortcut. Masuk-masuk jalan kecil. Ini tadi saya lewat seperti yang kalian lihat tadi. Jadi dari LP Pajangan kalian lurus terus sampai naik dari LP Pajangan tuh lurus terus ke barat, naik nanjak sampai ada perempatan pertama belok kiri udah sampai. Ya, gitu ini aja. Tempatnya sepertinya dibilang mungkin apa ya? Belum banyak yang tahu juga ya. Jadi karena ini hari Minggu juga nggak yang sangat full ya, Pak ya. Masih... Memang anu ya.
di Instagram ya? Itu anu banget, banyak. Banyak, dan kayaknya ini di salah Instagram satu cabang, ada Wavy Space di tempat lain juga sepertinya. Ya, mungkin ya. Juga seperti itu. Dan ya kalau dibilang besar banget enggak sebenarnya. Enggak, ya. Alternatif ya untuk ya, alternatif liburan. Kalau males ke mall bisa ke sini ya, tapi kalau adem ya tetap adem di mall gitu ya. Iya, kalau mau adem di sini sore-sore teman-teman. Sore-sore. Ini karena ini buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Di sini juga ada kolam renang dengan 3 ukuran berbeda, jadi dari balita sampai katakanlah SD gitu ya, itu atau SMP gitu masih bisa renang di sini, tapi emang recommended untuk waktu renangnya kalau nggak pagi sekalian sore. Sore ya, karena kalau jam segini ini panas sekali ya. Ini jam 2 ya. Iya, tapi 2. Pemandangan di depan kolam renang tuh indah banget teman-teman ya. Ya, jadi kalau anak-anaknya suka renang boleh diajak, tapi mending pagi sekalian atau sore nanti sekalian jam-jam 4 atau jam 5 gitu ya. Kayak gitu. Untuk makanannya tadi kita udah review ya. Gitu ya. Jadi segi harga biasa sebenarnya teman-teman, nggak yang sangat mahal gitu ya. Jadi di sini bisa makan sekaligus anak-anak main. Bermain komplit ya. Gitu. Untuk wahana atraksi dan makanannya. Dan ini juga parkirnya luas. Gitu ya. Tempatnya Entap. Masih di tengah hutan gitu ya. Jadi enak ini sebenarnya tempatnya. Oke, kira-kira seperti itu aja. Kalian wajib ke sini, ke Wavy Space dan Kopi Punya Rindu ini. Ya. Semoga bisa menjadi referensi yang bermanfaat. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye. Dadah.